Microbit mengeluarkan perangkat transceiver baru, yaitu perangkat transceiver Xpon. Jadi di video kali ini kita akan membahas dan juga mereview implementasi Xpon ini pada perangkat router Mikrotik. Penasaran seperti apa? Jangan kemana-mana, tonton terus video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. PON atau Passive Optical Network merupakan suatu skema di mana dalam implementasinya kita menggunakan teknologi fiber optik untuk interkoneksi ke sisi kliennya. Ketika kita menggunakan teknologi PON, maka kita membutuhkan beberapa perangkat tambahan seperti perangkat OLT, kita juga membutuhkan splitter, dan juga membutuhkan ONU atau ONT. OLT digunakan untuk membagikan cahaya atau mendistribusikan cahaya, yang mana cahaya ini nanti akan ditransmisikan melalui kabel fiber optik ke sisi kliennya. Kemudian perangkat splitter digunakan untuk membagi-bagi cahaya yang menuju ke sisi klien. Sedangkan perangkat ONU atau ONT ini juga bisa kita sebut sebagai modem, yang mana perangkat ONU ini diinstal di sisi kliennya. Microbit memiliki varian transceiver baru, yaitu transceiver Microbit Xpon. Perangkatnya ada di sini nih. Nah, untuk perangkat Xpon ini bisa kita gunakan untuk menggantikan perangkat ONU atau perangkat modem yang terdapat di sisi klien. Jadi dia nanti berfungsi untuk menggantikan perangkat ini nih. Nah, karena perangkat SFP Xpon ini diberi nama Xpon, maka dari itu perangkat SFP transceiver ini bisa digunakan untuk skema jaringan GPON maupun EPON. Perangkat Xpon ini juga bisa kita sebut sebagai ONU on stick atau ONU stick, karena perangkat ini cukup sederhana dan cukup simple. Namun dalam implementasinya, ketika Anda membutuhkan atau menggunakan perangkat Xpon ini, maka Anda juga membutuhkan perangkat router yang juga memiliki port SFP transceiver. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba mereview perangkat Xpon dari Microbit ini, dan kita akan coba implementasikan, akan kita coba pasangkan di router Mikrotik yang saya gunakan ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba membuka paket dari Microbit SFP transceiver ini. Kemudian ini perangkatnya, kita coba buka plastiknya terlebih dahulu. Dan ini dia perangkat SFP Xpon dari Microbit. Kalau kita lihat bentuknya cukup sederhana, cukup simpel. Kemudian perangkat SFP ini dia memiliki spesifikasi panjang gelombang 1310 dan juga 1490. Kemudian perangkat SFP transceiver Xpon ini juga menggunakan dia bersifat BD dan memiliki port SC di sini. Kemudian perangkat ini, karena Xpon ya, dia bisa digunakan untuk teknologi GPON dan juga bisa digunakan untuk teknologi EPON dengan tentunya kapasitas bandwidth yang berbeda. Untuk lebih detail dari spesifikasi perangkat Xpon ini, teman-teman bisa lihat sebagai berikut. Sebagai topologi, kami memiliki router di sisi provider atau routernya si provider. Kemudian di bawah router provider, kami memiliki perangkat OLT yang digunakan untuk memanajemen perangkat-perangkat ONU di bawahnya. Kemudian karena ini jaringan berbasis FTTH, jaringan berbasis fiber optik, GPON, kita juga memiliki perangkat splitter seperti yang teman-teman lihat di sini. Kebetulan di sini kita menggunakan perangkat splitter 1:8. Untuk inputnya ada di port sini, kemudian untuk outputnya saya pasangkan di port 8 sini. Kemudian dari port 8 pada perangkat splitter ini, maka masuk ke perangkat SFP Xpon yang sudah saya pasangkan di perangkat Mikrotik dengan series hub AC ini. Selanjutnya, ketika kita sudah memasangkan perangkat
ekspon dan juga sudah kita pasangkan kabelnya di sini. Kemudian kita akan mencoba meremote ke perangkat Mikrotik Hub AC yang ada di samping saya ini. Saya akan remote menggunakan port dari Ether 5. Kita coba buka aplikasi Winbox di sini. Kemudian di sini terdapat router yang saya gunakan, kita bisa login terlebih dahulu. Dan tampilannya nanti akan seperti ini. Saya coba zoom in. Kemudian untuk melihat interface SFP-nya ini sudah berjalan atau belum, kita bisa cek di dalam menu interface. Di sini kita bisa lihat interface yang sudah running, yaitu ada dua interface, yaitu Ether 5 yang menuju ke laptop saya dan juga interface SFP 1. Kemudian kita juga bisa melihat informasi dari SFP Expon ini dengan cara klik interface SFP yang digunakan dan juga pilih menu SFP yang terdapat di sini. Kita bisa lihat konektornya adalah SC, kemudian vendornya dari Microbit dengan series SFP Expon ONU, kemudian serial dan juga wavelength kita bisa lihat di dalam interface SFP ini. Kemudian dalam implementasinya, maka di sini saya akan mencoba untuk melakukan dial PPPoE karena di sisi router dari provider atau di sisi servernya itu menyediakan layanan PPPoE server. Untuk membuat PPPoE client di Mikrotik sebenarnya tutorialnya sudah ada di channel kami, tapi di sini kita akan coba menambahkan lagi. Kita bisa klik tombol plus, kemudian kita pilih PPPoE client. Untuk PPPoE client ini kita bisa arahkan interface-nya yang menuju ke sisi servernya, yaitu di port SFP ini. Kemudian kita geser ke tab dial out. Di tab dial out kita bisa isikan username dan password yang diberikan oleh sisi providernya. Kita bisa isikan di sini. Profilnya kita juga bisa gunakan default encryption. Kita juga bisa use pair DNS juga untuk mendapatkan informasi DNS. Jika sudah, kita bisa apply, kemudian OK. Dan kita bisa lihat di sini untuk interface PPPoE-nya dia sudah berjalan. Kita juga bisa lakukan test ping di sini dari router. Ketika kita test ping, dia juga sudah terkoneksi dengan baik ke internet. Kemudian kalau kita lihat di dalam menu IP address, maka di sini kita juga mendapatkan IP yang diberikan dari sisi provider. Kebetulan untuk IP yang diberikan dari sisi provider ini adalah IP public. Jadi si SFP Expon ini juga bisa menjadi solusi ketika modem-modem atau perangkat ONU yang Anda miliki di rumah, yang Anda gunakan itu tidak mendukung mode bridge dikarenakan karena penguncian dari sisi providernya. Jadi solusinya Anda bisa menggunakan perangkat SFP Expon ini, kemudian nanti IP yang diberikan dari sisi provider dia bisa terpasang di interface router Mikrotik yang Anda gunakan. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba meremote perangkat OLT-nya untuk melihat status dari SFP Expon yang kita gunakan di perangkat Mikrotik ini. Jadi kita bisa coba remote perangkat OLT-nya menggunakan browser karena perangkat OLT ini juga kebetulan bisa kita remote secara GUI. Kita bisa isikan IP dari perangkat OLT yang kita gunakan seperti ini. Kemudian kita bisa coba login. Dan kita lihat dari perangkat OLT-nya terdapat satu device yang online di sini dan juga sudah register. Kemudian kita bisa lihat untuk perangkat SFP Expon sudah terdaftar di sini, sudah terauthenticate dengan device type-nya adalah HGU. Kemudian sinyal yang diterima juga sekian, uptime-nya jam sekian juga terlihat. Artinya si SFP Expon ini juga sudah bisa termonitoring dengan baik di perangkat OLT-nya. Setelah perangkat Expon ONU ini sudah bisa termonitoring dengan baik di perangkat OLT-nya, maka selanjutnya di sini kita akan coba melakukan pengujian. Jadi untuk perangkat Mikrotik yang saya gunakan ini sudah saya lakukan konfigurasi basic config, baik itu konfigurasi IP address, DHCP server, kemudian NAT-nya. Dan di sini kita akan coba cek apakah laptop saya ini ketika ke internet sudah menggunakan IP public yang diberikan oleh ISP atau belum.
kita bisa coba buka tab baru di sini, kemudian kita bisa ketikkan di Google what's my IP. Kemudian kita bisa buka seperti ini dan bisa kita lihat di sini saya sudah menggunakan IP sekian dan IP ini sudah sama dengan IP yang terpasang di interface SFP yang terdapat pada perangkat Hub AC ini. Perangkat SFP Expon dari Microbit ini bisa teman-teman dapatkan di website citraweb.com ataupun di marketplace kesayangan teman-teman dengan nama toko Citraweb. Kemudian untuk di citraweb.com kita akan coba lihat perangkat Expon ini. Kita bisa langsung search di kategori produk. Di sini kita bisa lihat ini adalah produk perangkat SFP Expon ONU yang saat ini kita gunakan. Untuk harganya saat ini sekian. Kemudian di bawahnya juga terdapat yang namanya varian. Jadi Anda bisa memilih ketika Anda ingin melakukan check out dari perangkat SFP Expon ini apakah nanti akan digunakan di OLT dengan merek Sidata, Huawei, ZTE, atau yang lainnya. Kemudian tadi kita juga sudah coba si perangkat SFP Expon ini juga support untuk digunakan di perangkat OLT HSGQ. Kemudian jika Anda memiliki OLT yang masih belum terdapat di dalam list ini, Anda bisa juga silakan kirimkan email di layanan@mikrotik.co.id. Jadi seperti itu tadi review dari produk Microbit SFP Expon. Kemudian tadi kita juga mencoba menghubungkan perangkat SFP Expon ini di perangkat Microtik dan juga di perangkat OLT dan hasilnya perangkat ini bisa berjalan dengan baik. Jadi dengan adanya ONU on stick ini bisa digunakan untuk menggantikan perangkat ONU atau modem yang biasa diinstal di sisi pelanggan atau di sisi kliennya. Demikian review dan pengujian produk Microbit SFP Expon. Kemudian terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ide video, Anda bisa tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan satu lagi, silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi pengguna Microtik yang lainnya. Cukup sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Microbit mengeluarkan varian transceiver seri kali ini. Jadi transceiver Expon ini digunakan untuk menggantikan. Juga bisa kita sebut sebagai PON. Seperti yang kita gunakan ini dia juga support di tapi yang diberikan apakah sudah sesuai atau belum. What? Ono adblock basic config sebenarnya. Tadi coba. Kemudian kita juga coba tadi coba. Kemudian tadi juga kita sudah. Oke, coach. Ono ki coach.